Nah, jala ongkong itu selain konsentrat, jangkrik juga kita kasih pisang gitu. Jadi fungsi pisang kepok ini nanti bulunya jadi bagus dan tidak mudah patah dan reproduksinya awet. Burung dari kita ini perawatannya sangat istimewa. Sultane jalak Klaten sampai-sampai jalak Hongkong aja dipelihara kayak melihara ayam nih. Nah ini om, jalak itu kalau makanannya extra foodingnya seperti ini. Jadi ini. Mantap sekali lor. Jadi jangan diragukan, jala Hongkong di sini kualitasnya pasti luar biasa lor. Extra foodingnya aja wes nggak hitungan gitu. Biak biuk. Extra foodingnya aja, jangkriknya aja luar biasa. Jadi kalau misalnya ini nanti udah pastol masuk kandang ternak, lor. Lihat. Jadi model koloni seperti ini lor, ini sekalian penjodohan. Nanti kalau di sini sampai dewasa sudah ketemu jodoh nih dewi-dewi gitu lor. Ini di Kabupaten Klaten sa Indonesia itu pelihara jala Hongkong kayak melihara ayam ya, cuma ini dan mas pareng ini. Nanti WA-nya di deskripsi ya, biasa ya, langsung WA juragannya aja langsung. Satu ekor 2.000 cuma diliarin di satu kandang ayam. 2 juta satu ekor. Oh, 2 juta. Jala Hongkong. Kualitasnya dijamin istimewa. Pakane istimewa. Sampai turah-turah jangkrik. Tempatnya ya luas. Bali ya kan lo? Pacaran. Itu surene wis endok wis produksi. Jadi ini aviari. Kaya anu, kancane De Hakim. Ning aviarine nggone bose pareng iki jajare pitik-pitike ya jos lur itu ora main-main. Kualitasnya juga istimewa. Kalau mau ayamnya nanti sampel video WA langsung yang suka ayam. Oke luri, mantep ya jala Hongkongnya ya. Nanti yang membutuhkan langsung japri aja pokoknya. Pilih langsung barang istimewa lo. Enggak ini ya, enggak main-main lo. Yang membutuhkan jodohan seleksi alam, kita juga ada ya, nanti videonya di belakang juga ada. Nih. Mau dolanan kayak pitik aja gitu ini. Ini bukan nggak bisa terbang ya. Ini memang istilahnya ya karena memang sudah jinak. Sudah jinak, sudah mapan. Ini loh, sudah mapan. Edisi jantan. Jantan nih, Mbah. Jantan. Ternaan. PRG JH, PRG atas nama saya sendiri. Ini perang bulan, 4 bulanan ya? 5 bulanan. 5 bulan ya udah mulai meretek gitu ya. Jadi kalau jala Hongkong segini ini memang nganu, ngeretek-ngeretek kayak gini ini. Ya nanti kalau 2 bulan lagi ya halus-halus. Ganteng-ganteng kayak. Gacorannya kemarin udah jodoh belum, Mbak? Udah sama jalak Bali. Oh, jalak Bali ya, nanti tak kasih videonya yang gacoran dijodohkan sama jalak Bali. Pikir ini, wah manuwe wis payu iki padahal. Ya, ya. Nah, jala Hongkong itu selain konsentrat, jangkrik juga kita kasih pisang gitu, masih. Jadi fungsi pisang kepok ini nanti bulunya jadi bagus dan tidak mudah patah dan reproduksinya awet. Jadi jangan khawatir kalau burung dari kita ini perawatannya sangat
istimewa begitu masku. Nah, burung-burung di aviari ini nanti akan mengalami atau melalui proses penjodohan alami. Setelah mereka berjodoh dan sudah identik bahwa ini prospek, akan kita masukkan ke dalam kandang penangkaran, teman-teman. Jadi burung jodoh di sini ini sudah melalui proses yang lama dari kecil gitu ya. Ya memang beberapa memang lebih sering nanti sudah dibeli sama teman-teman, tapi pasti kita menyediakan untuk pelanggan tercinta tuh seperti ini nih burungnya. Nah, bagi teman-teman yang butuh melihat berapa banyak stok kita, tonton video ini di akhir ya. Nah, ini adalah stok barang kita yang siap kirim se-Indonesia. Gitu teman-teman, dari mulai jalak putih, jalak suren, jalak ongkong, jalak Bali, dan beberapa jalak nias juga ada. Itu kembali saya ingatkan, nomor kontak kita ada di deskripsi. Jadi untuk masalah harga, teman-teman bisa WA langsung. Jadi kalau misalnya butuhnya berapa, kemudian harganya berapa, karena memang untuk penjualan eceran dengan penjualan grosir kita pasti beda lah harganya, kan begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh jalak suren itu umur lolohan itu berapa, kemudian mandiri berapa, kemudian jalak putih yang masih diloloh berapa, yang sudah mandiri berapa, kemudian siapan, siapan itu sendiri umur setahun atau sudah pasangan. Itu tinggal, kalau pasangan itu tinggal masuk kandang udah jodoh kan. Banyak yang ngambil dari kita itu udah jodoh. Jadi insya Allah sampai lokasi itu kalau misalnya tidak stres, insya Allah cepat produksi. Oke Mas, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Update barang kita pada hari ini. Sukses selalu buat kita semuanya. Amin.